waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita, terbayang wajahmu dalam hatiku. Kau adalah kisah yang terindah. Tajamnya matamu tenangkan hati, luka hidupmu kau bawa sembunyi. Hangatnya sentuhmu yang penuh cinta, kau adalah bintang dalam hatiku. Dalam lelahmu masih kau tersenyum, dalam duka kau belai aku. Dalam sempitmu ajarkanku tegak, Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Beri aku cinta. Ayah, ayah, terima kasih, ajarkan aku hidup. Waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita, terbayang wajahmu dalam hatiku. Kau adalah kisah yang terindah. Tiga anak almarhum Aibda Sukari mendapatkan beasiswa dari Ketua DPR Marzuki Ali. Ya, pemberian beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi itu disampaikan istri Marzuki Ali kepada Tirta Sari, istri anggota polisi yang tewas ditembak di depan gedung KPK Selasa malam lalu. Pemberian bantuan beasiswa ini sebagai bentuk keprihatinan Marzuki Ali atas peristiwa yang menimpa Sukardi sebagai tulang punggung keluarga. Selain beasiswa, Asmawati, istri dari Marzuki Ali, juga menyampaikan duka mendalam atas tragedi yang menimpa Sukardi. Dalam kunjungannya ke rumah keluarga Sukardi di Kompleks Brimob Polri, Cipinang, Jakarta Timur, istri Marzuki Ali juga menyerahkan bantuan uang senilai 5 juta rupiah. Ia juga membawakan 2 buah mobil remote control. Melalui istrinya, Marzuki Ali berharap bantuan beasiswa hingga perguruan tinggi yang diberikan kepada 3 orang anak almarhum Sukardi bisa meringankan kesedihan keluarga.